sampai tahun 68 pulau ini masih utuh, dan tahun itu baru hancur total. Dan sangat disayangkan hancurnya bukan karena perang atau bukan karena gelombang, akibat dijarah oleh penduduk sekitar. Very interesting, yes, very interesting. So there's still a lot which you can see, especially the graves. So one of the names on the graves is the same name as my name. Jakarta kental dengan peninggalan kolonial. Bukti sejarah itu masih tersisa dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah peninggalan yang cukup penting dari zaman kolonial Belanda, yaitu Pulau Onrus. Meski pulau yang terletak di Teluk Jakarta ini berukuran kecil, tetapi berperan besar dalam sejarah perkembangan kota Jakarta, terutama pada abad ke-17 dan ke-18. Ada cerita lain yang berkaitan dengan asal nama Onrus. Nama Onrus juga diyakini berasal dari nama penghuni pulau yang masih keturunan bangsawan Belanda, yakni Baas Onrus Cornelis van der Weyck. Tak semata menawarkan keindahan alam, salah satu pulau tertua di antara gugusan pulau di Teluk Jakarta ini juga menyuguhkan peninggalan arkeolog zaman kolonial Belanda berupa gudang rempah dan gudang amunisi, rumah sakit karantina, hingga penjara. Jauh sebelum Batavia berdiri, kehadiran VOC bermula di pulau ini. Selain sebagai gudang penyimpanan, Pulau Onrus memegang peranan penting sebagai garda terdepan benteng pertahanan. Seluruh kapal yang akan bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa wajib melewati Pulau Onrus. Oleh POC itu, perdagangan Belanda akhirnya berkembang, pulau ini difungsikan sebagai benteng pertahanan. Jadi untuk melindungi Batavia, karena pusat kekuasaannya di Batavia, dan kebetulan dulu kan transportasi masih kapal laut, belum ada pesawat terbang. Jadi kalau kapal-kapal mau masuk ke Sunda Kelapa, mereka harus ngelewatin pulau ini dulu. Jadi intinya ini pulau pertahanan terdepan zaman VOC. Era 1800-an, orang Inggris melalui East India Company berniat menguasai Onrus untuk mengambil alih monopoli Belanda atas perdagangan rempah Nusantara. Mereka melakukan 3 kali serangan ke pulau ini. Fasilitas di Pulau Onrus juga pernah hancur pada 1883 ketika Gunung Krakatau meletus. Nah, setelah Inggris memblokade Batavia tahun 1800-an, nah pulau ini sempat porak-poranda sampai akhirnya tahun 1825 atau 27 dikelola lagi oleh Belanda, dibangun kembali dengan fungsi yang berbeda sebagai pangkalan militer. Meskipun bangunannya nanti sempat porak-poranda akibat letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Nanti periode berikutnya Belanda coba mengelola kembali dengan fungsi yang berbeda. Tahun 1911 ini difungsikan sebagai karantina haji atau tempat menampung jemaah haji yang pulang dari Mekah untuk pemeriksaan kesehatan. Bukti sejarah tersebut tersimpan rapi di Museum Pulau Onrus. Terdapat reruntuhan bangunan, maket atau bentuk tiruan Pulau Onrus pada masa itu hingga beberapa foto. Mayoritas benda yang masih dapat dilihat berasal dari era 1911 hingga 1933 saat Pulau Onrus digunakan pemerintah Hindia Belanda sebagai tempat karantina haji. Sebelum menjadi museum, bangunan ini digunakan sebagai tempat tinggal para dokter. Di halaman depan museum pun masih dapat dijumpai sisa-sisa pondasi barak untuk karantina yang saat itu dapat menampung 3.500 orang. Baru Jepang datang menguasai ke Jakarta, belum Jakarta dulu masih menguasai ke Batavia.
pulau ini yang bangunan bekas karantina haji mereka alihfungsikan sebagai pulau tahanan kriminal. Sampai Indonesia merdeka, pada masa Indonesia merdeka ini sempat beberapa kali dialihfungsikan, jadi bangunan yang bekas karantina haji sempat jadi rumah sakit penyakit menular, tahun 50-60, tahun sampai tahun 65-nya sempat jadi tempat menampung gelandangan dan pengemis, tunawisma di sini. Sampai tahun 68, pulau ini masih utuh dan tahun itu baru hancur total dan sangat disayangkan hancurnya bukan karena perang atau bukan karena gelombang, akibat dijarah oleh penduduk sekitar. Salah satu ikon Pulau Onrus ialah replika kincir angin yang terletak di dekat dermaga. Kincir angin seakan menyambut para wisatawan yang datang berkunjung. Pada era 1610, kincir angin digunakan VOC sebagai sumber tenaga alat pemotong kayu di pulau ini. Kayu digunakan untuk membuat kapal hingga membangun galangan kapal dan melakukan aktivitas bongkar muat di Teluk Jakarta. Di Pulau Onrus juga terdapat 40 makam orang Belanda era VOC, makam yang terkenal milik Maria van der Velde yang diwarnai beragam cerita. Kini wisatawan dalam dan luar negeri kerap mengunjungi Pulau Onrus untuk mengenal sejarah panjang Jakarta. So the Dutch came here in 1600 something and they started here, so I want to see what is still there of those days. Very interesting, yes, very interesting. So there's still a lot which you can see, especially the graves. So one of the names on the graves is the same name as my name. Untuk menuju Pulau Onrus di Kepulauan Seribu, pengunjung bisa berangkat dari beberapa lokasi. Salah satunya Dermaga Muara Kamal, Jakarta Utara. Di sini jasa penyeberangan dikelola warga sekitar yang menawarkan harga ramah di kantong, berkisar Rp50.000 per orang. Untuk sampai ke Pulau Onrus dibutuhkan waktu sekitar 45 menit. Sepanjang perjalanan, pengunjung disuguhi pemandangan laut Jakarta yang biru dan beberapa pulau kecil lainnya. Yo, la tenggung adatu suaka belu pretu dretu yo suulu nungka bergonya buska fula fila bonita. Kampung Tugu di Cilincing, Jakarta Utara, dikenal sebagai Kampung Portugis. Kehadiran Kampung Tugu punya sejarah panjang, bermula saat tentara Portugis yang ditawan Belanda dibawa ke Batavia. Pada 1641, para tentara Portugis yang saat itu berada di Malaka, Malaysia, ditawan oleh Belanda dan dibawa ke Batavia. Tidak hanya menetap di kawasan Batavia saja, warga Portugis juga diberikan kemerdekaan dengan syarat harus mengganti agama Katolik yang dianut saat itu menjadi agama Kristen Protestan dan mengganti nama Portugis dengan nama Orang Tua Baptis. Perlakuan yang diterima warga Portugis di Batavia membuat mereka tidak nyaman dan meninggalkan Batavia lalu bersembunyi di sebuah daerah yang saat ini dikenal dengan nama Kampung Tugu. Jadi apa tujuannya menyembunyikan diri ya? Mempertahankan Portugisan, mempertahankan kekatolikan, mempertahankan budaya yang mereka kenal. Tapi rupanya tempat ini kembali ditemukan dan Belanda mengirim seorang pendeta bernama Melchior Lydecker. Itu terjadi tahun 1675. Dan ketika Melchior Lydecker datang, sebagian besar orang Tugu pergi meninggalkan Kampung Tugu. Nah, yang tersisa ini dijadikan jemaat Protestan. Pendeta yang dikirim Belanda membangun gereja Protestan semi permanen di Kampung Tugu. Namun gereja ini terbakar saat pemberontakan etnis Tionghoa yang meluas ke Kampung Tugu. Kerusuhan terjadi karena warga Portugis yang tinggal di Kampung Tugu dianggap sebagai warga negara Belanda. Untuk
menggantikan gereja yang terbakar pada 1744 mulai dibangun gereja permanen khusus untuk orang-orang Tugu. Gereja ini merupakan pemberian dari Tuan Tanah Belanda, Justinus van der Vinch. Gereja diresmikan pada 1748 dan diberi nama Gereja Tugu. Gereja ini memiliki arsitektur bergaya Eropa, dilengkapi sebuah lonceng besar di sampingnya. Berusia 274 tahun, Gereja Tugu menyandang status sebagai cagar budaya yang masih digunakan sebagai tempat ibadah tertua di Jakarta. Di Kampung Tugu juga terdapat sebuah komplek pemakaman dan hanya warga Tugu dan keturunan Portugis yang diperbolehkan dimakamkan di komplek ini. Sebagai kampung para keturunan Portugis, Kampung Tugu memiliki bahasa tersendiri yang biasa dikenal sebagai bahasa Kreol. Namun seiring berjalannya waktu, bahasa Kreol Tugu sudah jarang digunakan dan hampir punah. Pada saat itu orang Portugis dan keturunannya diancam akan ditangkap Belanda bila menggunakan bahasa Kreol. Ternyata setelah saya tanya-tanya sama orang-orang tua yang sekarang sudah nggak ada, kenapa bahasa Portugis tidak digunakan lagi? Mereka bilang dulu kalau kita ketahuan berbahasa Portugis ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan. Bayangkan, berbahasa aja nggak boleh. Jadi Belanda memang benar-benar ingin mematikan jati diri orang Tugu. Ingin menghilangkan jati diri orang Tugu. Lalu bagaimana caranya kok bisa sampai sekarang? Misalnya Papi atau Oma masih sedikit-sedikit masih bisa bercakap. Ya, kalau kita di rumah, kita diajarin sama Papa Mama. Itu pun sembunyi-sembunyi setelah kita besar. Untuk menjaga kelestarian bahasa Kreol, warga keturunan Portugis menyisipkan kata-kata Kreol di dalam syair lagu keroncong. Lagu ini dibawakan oleh penerus garis keturunan Portugis di Kampung Tugu. Musik keroncong pun menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dan jadi bagian penting dalam keseharian orang Tugu. Orang Kristen itu kalau nyanyi beribadah diiringi musik. Kalau di tempat lain menggunakan orgel seperti Sion, Immanuel pakai orgel. Di Tugu membuat pakai apa? Di Tugu diiringi ibadah dengan musik yang sekarang dikenal sebagai musik keroncong. Seperti itu. Nah, keroncong ini selain buat mengiringi ibadah dipakai pribadi-pribadi. Misalnya mereka habis buka hutan menjadi ladang, mereka ngaso sambil nyanyi-nyanyi. Dan biasanya lagu-lagu yang tercipta pun seperti lagu-lagu balada, blues gitu kan. Lagu-lagu para budak yang memikirkan kapan gua nih, gua siapa gitu. Seperti itu, jadi gak beraturan juga. Tak hanya memiliki bahasa sendiri, Kampung Tugu juga memiliki sebuah tradisi unik dan berbeda dengan kampung-kampung lain di Jakarta. Tradisi tersebut yaitu rabo-rabo dan mandi-mandi. Kedua pesta adat tersebut digelar saat tahun baru. Namun ada perbedaan rangkaian pesta antara rabo-rabo dan mandi-mandi. Tradisi rabo-rabo dilakukan untuk merayakan tahun baru dengan berpesta, bernyanyi, makan dan minum bersama dari rumah ke rumah. Sedangkan tradisi mandi-mandi merupakan ajang saling memaafkan menyambut tahun yang baru. Tentunya kedua tradisi ini selalu diiringi dengan musik keroncong dengan lagu berbahasa Kreol. Jumlah marga atau farm Kampung Tugu terus berkurang. Dahulu Kampung Tugu dihuni 23 farm keturunan Portugis, namun kini hanya 7 farm yang masih mendiami Kampung Tugu. Untuk melestarikan budaya dan adat, para tetua merangkul generasi muda Kampung Tugu. Selain itu masyarakat juga diharap untuk mempertahankan sejarah dan kebudayaan yang ada.
Depok, salah satu kota penyangga Jakarta, punya cerita kala Belanda menjajah. Kepingan sejarah ini dapat dijumpai melalui arsitektur bangunan di kawasan Depok Lama, yang kini bernama Jalan Pemuda. Di kawasan inilah asal-usul sebutan Belanda Depok bermula. Sebutan Belanda Depok disematkan bagi orang Indonesia yang hidup sejahtera sebagai budak dari mantan petinggi VOC, sekaligus tuan tanah Cornelis Castelein. Jejak sejarah Belanda Depok dapat ditelusuri di Yayasan Lembaga Cornelis Castelein. Yayasan yang telah berusia 3 abad ini menjadi saksi sejarah perkembangan Belanda Depok. Sehari-hari gedung ini menjadi kantor bagi Melano Setiawan Isak dan Ferdi Jonathans, dua keturunan kaum Belanda Depok. Awalnya gedung Yayasan Cornelis Castelein dibangun sebagai tempat tinggal seorang pendeta bernama Baprima Lukas pada 1713 silam. Iya, karena yayasan ini terbentuk kan karena dibentuk oleh 12 marga sepakatan. Jadi tetap pemilik utama dari yayasan lembaga ini adalah 12 marga tersebut. Dan yayasan ini ya menjalankan misi-misi yang diberikan oleh Cornelis Castelein kepada 12 marga itu. Seperti itu. Misalnya kan supaya mereka menjadi satu. Tema besarnya adalah supaya mereka menjadi satu, makanya dibentuk sekolah. Kemudian juga yayasan ini membentuk rumah sakit, tapi cuma diserahkan pengelolaannya oleh pihak luar gitu ya. Kemudian juga ada kuburan supaya mereka menjadi satu, seperti itu sih. Cornelis Castelein memiliki peranan besar untuk kehidupan generasi pendahulu Meliano Setiawan Isak dan Ferdi Jonathans. Kala itu 1690-an, Cornelis Castelein membeli 150 budak dari berbagai daerah di Indonesia. Budak ini dikaryakan untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan seluas 100 hektar lebih. Seperti budak pada umumnya, Castelein memperlakukan para budak secara manusiawi. Mereka diajarkan bahasa Belanda, disekolahkan, serta dibebaskan memeluk agama. Walau Cornelis Castelein beragama Kristen Protestan. Kehidupan budak yang sejahtera diyakini sebagai awal mula sebutan Belanda Depok. Olok-olokan aja, karena kita bisa berbahasa Belanda. Yang diajarkan oleh Tuan Cornelis Castelein. Jadi ketika orang Depok tahun 60-an naik kereta itu berkumpul rumah, orang-orang Bogor bilang mereka berbahasa Belanda. Belanda Depok akhirnya berlanjut hingga sekarang. Kita nggak ada darah Belanda. Hidup para budak berubah usai Cornelis Castelein meninggal. Sebuah surat wasiat dibacakan pada 28 Juli 1714. Cornelis Castelein menghibahkan tanahnya kepada para budak. Mereka pun hidup sebagai orang merdeka. Setelahnya mereka dibagi dalam 12 marga. Usai dibaptis Pendeta Baprima Lukas. 12 marga tersebut ialah Bakas, Isak, Jacob, Jonathans, Joseph, Lawrence, Leander, Lun, Samuel, Sudira, Tolense, dan Zadok. Salah satu bangunan era Belanda Depok yang masih berdiri ialah Gereja GPIB Immanuel. Dibangun sejak 1713, gereja ini masih kokoh berdiri di kawasan Jalan Pemuda Depok. Gereja GPIB Immanuel didirikan agar memudahkan 12 marga dan keturunannya beribadah. Selain itu ada gedung Ebenezer yang dibangun 1837, yang dahulu menjadi balai pertemuan warga untuk merayakan Natal dan Paskah. Kini gedung Ebenezer menjadi gedung SMA Kasih. Dan monumen peringatan pembebasan perbudakan yang dibangun pada 1914. Monumen tersebut berada di halaman Rumah Sakit Harapan Depok.
gedung yang masih tersisa sekolah SD Center. Kalau kita sebut sekolah SD Center, dulu European School, itu sekolah, istilahnya sekolah rakyat lah ya, gitu ya. Kemudian yang masih tersisa itu Rumah Sakit Harapan. Kemudian dulu itu kantor pemerintahan Kota Depok. Nah, di depan kantor itu ada namanya Rumah Presiden, yang bisa kita masih lihat sampai sekarang. Kemudian Jembatan Panus, yang didirikan 1907, itu juga masih berdiri sebagai cagar budaya. Kemudian bangunan yang masih tersisa, ya kuburan. Makam yang dimaksud Mailano Setiawan Ishak adalah Makam Kamboja. Makam ini menjadi saksi bisu peradaban kaum Belanda Depok. Tidak semua orang dapat dimakamkan di Makam Kamboja. Hanya 12 marga yang diizinkan untuk dikebumikan di Makam Kamboja. Kini ratusan tahun setelahnya, 12 marga kaum Belanda Depok mencoba merawat sejarah agar tidak dilupakan melalui Yayasan Lembaga Cornelis Castelein.